Penjabat Ketua Dekranasta Aceh Haja Sapriati melakukan kunjungan ke Kampung Adan, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk memberikan pembinaan kepada perajin bordir. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Dekranasta Aceh dalam membina dan mengembangkan potensi kerajinan lokal di seluruh wilayah Aceh. Di Kampung Adan sendiri terdapat 84 perajin bordir yang aktif berkreasi, menjadikan desa ini sebagai salah satu pusat pengembangan bordir di Kabupaten Abdia. Sapriati mengapresiasi karya para perajin, khususnya motif khas Abdia yang dikenal sebagai bilulu. Motif ini tidak hanya menjadi identitas budaya lokal, tetapi juga telah mendapat perlindungan hak kekayaan intelektual. Sapriati menekankan bahwa motif-motif khas seperti biluluk memiliki potensi untuk dikenal lebih luas dan bisa menjadi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat. Dalam pembinaan kali ini, Sapriati mengajak para perajin untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan dunia digital. Ia menjelaskan bahwa dengan adanya platform digital, para perajin bisa lebih mudah mempromosikan hasil karyanya ke pasar yang lebih luas, bahkan hingga ke luar daerah. Selain promosi digital, Sapriati juga mendorong pembentukan koperasi bagi para perajin. Ia menilai koperasi akan memberikan manfaat ekonomi lebih besar, terutama dalam hal permodalan dan pembagian keuntungan. Sapriati juga menyinggung mengenai pentingnya keikutsertaan perajin beserta produk kerajinan Aceh dalam pameran nasional seperti Inacraft dan Krianusa. Menurutnya, partisipasi dalam ajang-ajang tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para perajin untuk memperkenalkan karya mereka serta belajar dari inovasi produk dari berbagai daerah. Selain itu, Sapriati berpesan agar para perajin terus menggali potensi di sekitar mereka untuk menciptakan motif-motif baru. Menurutnya, potensi kerajinan bordir tidak hanya terbatas pada pakaian, tetapi juga dapat dikembangkan untuk berbagai produk rumah tangga yang kini semakin banyak diminati, seperti alas meja, kotak tisu, dan hiasan rumah lainnya.